Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Persiapan awal ya, persiapan awal itu kita terus mbak, kita terus sampai kurang lebih, karena ini lokasi di pinggir jalan, kita terus kurang lebih 3-4 meter menurut info pekerja saya, kemudian balok, kemudian apa ya istilahnya ya, kolom ya, tapi sebelumnya memang tukang saya memang sudah koordinasi dengan pihak surveyor yang akan mengerjakan panel lantai dan dindingnya dari pihak Nobel Bangun Perkasa. Menurut saya lebih praktis mbak, panel lantainya lebih praktis karena juga setelah saya browsing kemudian kelebihan kekurangan panel lantai dibanding dak beton ya. Kalau dak beton sih menurut saya, karena saya borong kerja, jadi material saya yang belanja, terus ada tukang sendiri yang mengerjakan. Tentunya tukang saya nggak pengen dia kehilangan waktu kerjanya ya, yang berakibat pada membengkaknya biaya ya. Kalau pakai dak beton kurang lebih 10 hari, 2 minggu baru selesai. Tapi kalau pakai panel lantai ini, kebetulan saya tunggu sendiri proses pengerjaannya mulai pagi. Saya sempatnya nunggu sekitar jam 5, baru selesai sekitar jam 8 malam, itu sudah tertutup semua untuk lantai duanya. Ya. Saya datang ke kantor Nobel Bangun Perkasa di daerah Simopomahan itu ya, Simopomahan, di sana juga diterima dengan cukup baik, penjelasan produknya juga sudah cukup baik. Kemudian tentunya saya kan coba nawar ya. Ya, tentunya saya coba nawar, itu pun juga dilayani dengan sepenuh hati. Ada diskon sedikit-sedikit lah karena mungkin memang harganya sudah net gitu. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Butuh bata ringan Citycon dengan harga ekonomis? Langsung saja hubungi Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.citykonsurabaya.com. Halo sahabat Nobel Bangun Perkasa, kembali lagi dengan Nobel Bangun Perkasa Surabaya di channel YouTube kami NBP TV. Hari ini kita ada pemasangan panel lantai Grand Elven di Jalan Kalibutu, Surabaya. Jadi ini adalah ruko 3 lantai ya. Ruko 3 lantai dan lantai 2, lantai 3 menggunakan panel lantai Grand Elven sebagai pengganti cordak konvensionalnya gitu. Oh ya, di sini luas tanahnya adalah 50 meter persegi, sedangkan luas bangunannya di 40 meter persegi. Semuanya pakai panel lantai Grand Elven. Ukuran panelnya itu di 3,22 meter. Ini denahnya, anginnya cukup kencang ya, karena memang kita berada di pinggir jalan raya gitu. Oke. Nah, lokasinya ini berada tepat di pinggir jalan raya, bisa dilihat di depan situ. Jadi kalau pakai panel lantai Grand Elven itu mudah dimobilisasi ya, salah satu keuntungannya itu mudah dimobilisasi. Karena mudah dimobilisasi ini jadi nggak mengganggu kendaraan yang lewat gitu. Ada beberapa sahabat Nobel Bangun Perkasa yang tanya ini di sosial media kita, bisa nggak sih atau apakah kokoh kalau panel lantai Grand Elven ini digunakan untuk bangunan 3 lantai? Jawabannya yes, sangat kokoh. Kenapa? Karena di dalam panel lantai Grand Elven ini sudah ada besi tulangan, besi baja ulir
dengan dua layer ukurannya 6 sama 8 gitu. Jadi dipastikan kokoh ya. Selain kokoh yang saya sebutkan tadi, mudah dimobilisasi gitu. Kemudian di sini ada beberapa keunggulan juga, yaitu cepat dalam pemasangan. Kemudian sudah teruji memenuhi standar mutu internasional, sudah lulus uji bakar sama uji tekan juga. Dan untuk panel lantai Grand Elpen ini mampu menopang beban sebesar 405 kg gitu per meter perseginya loh. Oke. Okay? Nobel Mortar Plaster Instant NM200, harga hemat, kualitas hebat. Mau? Langsung saja order di Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.nobelmortar.com. Ayo, buruan order sekarang. Yeay, kita sekarang sudah berada di lantai 3. Jadi di lantai 3 ini sedang proses pengerjaan panel lantai. Bisa dilihat di depan sana, di seberang ini, panel lantainya sudah setengah ya pengerjaannya. Kita belum bisa nyampe ke sana karena di sini bolong. Nggak berani, belum berani ke sana gitu. Nyampe sini aja dulu. Oke, okay? Nah ini agak takut. Oke. Nah, berbicara tentang struktur bangunan lantai 3, di sini, di tempat ini, untuk truss pile-nya itu ukuran 3 meter, kedalamannya 3 meter, kemudian dilanjut dengan cakar ayam ukuran 80 x 80 cm. Dilanjut lagi dengan kolom struktur. Kalau kolom struktur di sini ukurannya 15 x 30 cm. Lalu balok. Kalau balok ada dua, balok ring sama balok tengah. Kalau balok ring itu ukurannya 15 x 30 dan balok tengah ukurannya 20 x 30 cm. Oke, kita langsung ke bawah aja ya. Ini agak mengerikan. Oke, yuk kita ikutin. Kita kembali lagi ke sini karena memang di atas takut ya. Saya takut di atas. Oke. Nah, untuk Anda, sahabat Nobel Bangun Perkasa yang ingin pasang panel lantai Grand Elpen ini, bisa pasang di Nobel Bangun Perkasa. Bisa mempercayakan ke kami dengan cara hubungi CS Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Pengerjaan Nobel Bangun Perkasa dijamin cepat, rapi, kokoh, dan hemat tentunya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video kali ini. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!